Halo adik-adik Brandly, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi bilangan bulat. Diketahui pada soal ada suatu pernyataan 2 titik 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 minus 10. Pertanyaannya, titik 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 tersebut dapat diganti dengan tanda apa? Di sini ada dua pilihan tanda. Tanda yang sebelah kiri, jika kita tambahkan garis bantu di sini, berbentuk seperti huruf K. K itu adalah kecil, jadi tanda tersebut adalah tanda lebih kecil. Kemudian yang di sebelah kanan itu kita tambahkan garis bantu juga berbentuk seperti huruf B. Maka tanda tersebut adalah tanda besar atau lebih besar. Kembali lagi ke soal, jika kita lihat garis bilangan, minus 10 itu berada di sebelah kiri dari titik 2. 2 itu adalah bilangan positif, maka dia berada di sebelah kanan. Jelas, karena 2 berada di sebelah kanan, maka 2 itu lebih besar dari minus 10. Maka jawabannya adalah 2 lebih besar dari minus 10. Demikian adik-adik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pemahaman adik-adik mengenai materi bilangan bulat. Sekian dan terima kasih.